kecil apa? Iya. Oh iya iya. Oh iya ini. Oh silakan. Ini mejanya ketinggian. Oh iya kemarin yang di pabrik juga ketinggian. Kalau segitu kan nyaman untuk menekan ininya sih. Kurangnya berapa ya? Sekitar 10 cm kemarin diukur sama Mas Teguh. Oh iya, mejanya ini ketinggian. Oh iya, apa jadi kurang punya tenaga ya? Iya, kurang punya tenaga. Jadi orangnya naik kayak gitu. Iya, iya. Gitu. Yang ini. Keluhannya kayak gitu. Sama ini sih, Pak. Badannya kayak ya. Iya, ini kalau kan mending dipisah dulu, ini baru di packing. Kalau dia kayak gini pas lagi yang jauh. Ini susah. Jadi lebih mudahnya semeja itu dulu di dibikin lem-lem kayak gitu, di batching dulu baru nanti mungkin digabungin kayak gitu. Yang apa jadi yang melebar ini dipotong dulu ya, kan soalnya juga ini sih lepas sih Pak, ini kan kebanyakannya juga lepas sih pas tengahnya ya, kemudian kita cari solusinya mungkin seperti itu. Jadi kalau pas lagi dua ganti kayak gini pas lagi tengahnya, kalau pas lagi nggak sama apa nggak ganjil ininya jadi susah, kadang kan ininya nggak sama gitu kan. Jadi mungkin solusinya ya itu garapnya tetap dipisah dua terus nanti digabung lagi gitu ya. Saya juga kalau kayak gini ngangkatnya juga susah, muatnya juga susah gitu. Kalau kayak gini, kalau satu lembar gini kan ibaratnya satu meja itu kan biasanya orang-orang kayak gitu. Muatnya lebih mudah, bongkar muatnya juga lebih mudah. Berarti ini mejanya juga nih ya Mbak? Iya. Ini mejanya dua. Jadi yang udah jadi ini ya? Iya, yang udah jadi seperti ini. Kalau lagi pas barangnya bagus ya. Banyak yang hasil. Oh iya. Tidak semuanya barang mulus kayak gini sih. Berarti disamakan dengan ini tingginya iya, ya? Kemarin kita ukurnya kemarin. Mejanya itu. Iya. Tinggal montong itu ya, iya, terus itu naikkan. Kemarin apa dipotong sendiri? Apa saya gitu? Pakai anu lasan. Nanti lah saya bilang dulu ke orang pabrik katanya. Ini kan yang ini diambil lagi, kan dipilih lagi. Uh.
Tidak gimana? Enggak ada Mas MK. Jasa yang anu yang udah jadi itu tinggal reparan yang tadi. Itu kan dari Haji Wana kemarin. 400. Heeh. Cuman ya itu kendalanya kemarin seperti itu, terus akhirnya kita evaluasinya ya lebih gampang kita ngerjainnya pas dipisah itu. Berarti kalau misalnya 32 itu kan sana nggak usah dipaksain ke 4 tani ya, 4 ke apa 4 lembaran gitu ya Mbak. Dua-dua aja ya, jadi 2 kali 8 gitu ya. Biar nanti mungkin nanti pas waktu gabunginnya yang sana aja gitu. Atau kita ngerjakan yang sebelah sini dulu gitu Pak, satu sisi sini dulu. Nanti kan sana yang gabungin. Ada yang udah jadi teman-teman. Itu jadi kafe ya? Kafe. Lakuan. Kalau kafe, katanya udah keringin sih. Lagi kuyang. Nah. Lebar berapa aja ini? Thank you.